Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi bersama saya di sini Kacong Plat, teman-teman ya. Saat ini ada di Bandara Juanda Internasional ya, Terminal 1 Juanda ya. Saya mau pulang, nggak masuk ini guys. Mau kemana? Mau terbang kemana? Coba kalau masuk, saya mau pulang ke Madura ya. Jadi buat video perjalanan dari Bandara Juanda ke Pulau Madura ya teman-teman ya. Oke, kita keluar dari parkiran ini, anggap aja begitu ya tadi ya. karena nggak masuk teman-teman ya. Ini adalah akses menuju ke Juanda, menuju ke arah Surabaya ya. Akses keluar maksud saya. Akses keluar dari Juanda, aus tinggi bener cuk. Oke, teman-teman, aus astagfirullahaladzim. Ini nanti sampai ke jembatan Suramadu ya videonya. Kemungkinan nanti saya potong jadi dua bagian karena HP-nya nggak kuat untuk ngedit lebih dari 20 menit. Astagfirullah. Ada lampu merah, kita berhenti. Terminal 2 ke sana teman-teman nih. Oh, lurus ya, lurus ya. Saya nggak pernah sih. Oke, lampunya hijau. Oh, terminal 2 lurus. Nanti perempatan belok kiri, teman-teman ya. Ini kan dari terminal 1 ya. Oke. Banyak mobil pribadi ya. Ini orang pada turun dari pesawat semua paling ya. Aduh, aduh. Nanti kita perempatan belok kanan, teman-teman ya. Sebenarnya sih bisa lewat kampung-kampung, cuman takut kesasar nanti. Kita lewat jalan yang umum aja ya. Ini masih jauh untuk ke perempatannya. Masih sekitar 10 menitan lah ya. Mungkin perjalanan ke arah Suramadu sekitar nggak sampai 1 jam sih, paling 45 menit ya. Lampunya hijau, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Merah barusan, nggak apa-apalah. Sepersekian detik ya. Nanti kita, ini kan jalannya besar ya. Habis astagfirullahaladzim, habis ngelawatin belok di perempatan itu kita nanti jalannya kecil teman-teman ya, arah daerah Tropodo ya. Jam 8:30 kalau nggak salah, ini jam 8:30 mau ke jam 9 ya. Kemungkinan agak sedikit macet nanti karena masih orang-orang pada berangkat kerja ya. Banyak piniannya di sini. Polisi tidur tapi 3, Bos. Gak bisa ngebut kalau di sini. Ini kalau udah di daerah udah dibuat balap liar ini mah. Jalannya begini bagusnya. Ada lampu merah, kita berhenti dulu. Rungkut Surabaya belok kanan, teman-teman ya. Ini kita belok kanan. Oke, lampu merah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah hijau, kita belok kanan. Ingat ya, belok kanan. Lurus tembus ke Sidoarjo kalian. Belok kanan sini. Jalannya kecil ya. Agak sedikit macet. Ini Tropodo, teman-teman. Nah, kan macet beneran. Oke. Kita pelan-pelan ya.
ya sekitar 1 jaman lah nyampe Suramadu teman-teman, karena sedikit terhambat oleh jalan yang begini, macet ya, bukan macet sih ini tapi padat merayap teman-teman. Nasi bungkus 7.000. Oh guys, di sini ada nasi bungkus 7.000, 6.000. UMR-nya gede padahal ya. Di Madura UMR-nya kecil. Enggak ada tuh nasi 7.000, 6.000, guys. Nasi pecel aja 10.000, bos. Ada pom bensin ya di sini. Ngikutin jalan ini nanti ada jalan tol ya. Kita lewat bawah itu belok kanan. Lurus tembus juga, cuman lebih enak belok kanan teman-teman ya. Lewat di bawah jalan tol. Ini bukan bukan naik tol ya. Karena pakai motor, belum punya mobil. Jadi yang punya mobil yang pengen naik tol jangan ngikutin jalur ini. Ada tuh setelah keluar dari Juanda itu ada belok kanan kalau nggak salah ya, belok kanan itu menuju ke arah jalan tol ya. Kalau ini jalur untuk yang nggak mau lewat tol ya, untuk motor sama mobil-mobil yang nggak mau kena tarif tol lewat sini. Cuman ya begini jalannya, macet, terhambat. Kalau saya sih mending lewat tol kalau punya mobil ya, lebih deket, lebih cepet. Nah, ini ngikutin jalan ini, cuman jalannya begini teman-teman, agak sedikit terhambat. Au. Kalau kesel banyak warung kopi ya, pinggir-pinggir jalan ini besar-besar warung kopinya. Free wifi lagi. Buat kalian yang mau suka scroll-scroll TikTok ya, suka lihat YouTube, mampir daripada ngantuk. Yang lelah ya. Banyak di sini warung-warung kopi besar-besar, bos. Surabaya. Ini ada Superindo, ATM, BCA juga ya. Ya Allah, cuaca masih belum panas karena masih pagi, 8:30. Nanti kita di depan ada pertigaan, lurus ya teman-teman, jangan belok. Udah ngikutin ini aja. Ini adalah Tropodo Dian Regency. Barusan samping kiri ada saung ikan. Ini orang-orang pada jualan tisu, jualan masker. Ada pemadam kebakaran di samping kanan. Dia lagi ngelatih anak kecil ya, memadamkan api. Samping kanan ada yang jualan kacamata. Lebih enak jalur kiri apa jalur kanan ya? Ya jalur kiri, bos. Jalur kanan bahaya. Ada kampung roti, bosku. Ya Allah. Ada yang ngeban ini ya, mobil box ngeban. Ini adalah Mangga Gadung, Mangga Madu.
Gak bahaya ta. Ini ada pertigaan ya di depan ya. Lurus. Ingat lurus. Jangan belok. Lurus. Oke, teman-teman. Pokoknya ngikutin jalan ini. Kalau ke arah barat itu belok kiri, gak ngerti kemana itu. Kayaknya tembus ke Ahmad Yani dah itu. Nanti kita ketemu pertigaan lagi. Kalau nggak salah pertigaan atau perempatan ya. Pokoknya ada jalan tol itu guys. Ini ada pertigaan lagi nih. Lurus yang ngikutin jalan ya. Jangan belok-belok pokoknya. Nanti beloknya cuma sekali. Ya. Ya Allah. Ya jalannya bos. Oke. Ada Superindo di depan teman-teman ya. Superindo itu kayak Alfamart cuman versi besarnya. Kayak mirip Hypermart gitulah ya. Kita nikmati perjalanan ya teman-teman. Ya Allah Akbar. Wis. Lebih enak jalan di Madura ya. Bebas hambatan. Oke. Ini counter HP ya. Apollo, ada Vivo, Oppo, Samsung. Waduh, 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 waduh. Diskon up to 3 juta Samsung, Apple, Oppo, Vivo ya. Silakan di Tropodo, teman-teman. Panas sih. Masih jam berapa ini? Ini ya. Ini belok ke kanan, teman-teman ya. Jangan lurus. Lurus itu bisa tembus ke Rungkut Beratang ya. Kalau ke sini nanti tembus di Jalan Raya Kenjeran. Kalau ke kanan, belok kanan. Belok ke kanan lewat di jalan bawah jalan tol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini view-nya keren loh di sini, guys. Cuman sayang ini saya arah ke timur. Kemungkinan gambar agak sedikit silau ya. Ini kita nanti lewat di bawah jalan tol, guys. Ini samping kanan ini tol Sumur ya. Kalau dari Madura ke Juanda lewat tol lewat sini. Masuknya nanti di sana. Oke, sebentar, sebentar. Gak bisa nyalip, gak bisa nyalip.
Habis ini kita lewat bawah jalan tol. Keren itu view-nya, guys. Ya.